We come here to Indonesia to celebrating the Qatari food and do the iftar night in Indonesia. In Ramadan, in 15 of Ramadan, we celebrate the Garangao Day, and we give him from candy, small candy, and everyone enjoy this day. In Qatar, we do in Ramadan, we have haris, we have tharid, we have madruba. This is every day should be on the Ramadan. Finally, I'm here in Indonesia. I'm so happy to be here, and we share our culture, our heritage, our food, our spices with Indonesian people. And thanks God, everyone love our food, and we need to see all Indonesian people, inshallah, in Qatar. Halo, saya Santi Serat. Saya berada di Qatar Indonesia Years of Culture. Saya selama tanggal 7 sampai tanggal 14 ini membawa gunungan apem di Hotel Dharma Wangsa. Kenapa apem? Karena apem itu dalam bahasa Arabnya berarti afum atau saling memaafkan. Jadi dengan adanya apem itu ada kebersamaan membuat apem. Ada dessert juga yang di Chef Nuf siapkan dari tanggal 7 sampai 14, yaitu salah satunya adalah muhalabia, lalu ada rice pudding juga. Lalu ada cardamom cookies, itu juga sangat unik karena di Indonesia kardamom itu hanya dipakai sebagai main course, jadi tidak dipakai untuk cookies atau dessert. Saya berharap dengan adanya gastrodiplomasi ini, tukaran budaya, kuliner antara Qatar dengan Indonesia, saya berharap nanti kedepannya juga akan bisa menjalin lebih erat lagi, suatu saat bisa ke Qatar dan bisa menyebarkan keunikan makanan Indonesia di Qatar.